Okey, saya nak sentuh dua perkara. Tolong ingatkan saya. Yang pertama tentang vitamin C dan yang kedua tentang transmission jangkitan. Jadi ramai yang masih bertanya dengan saya, doktor, kalau ambil vitamin C, imun boleh kuat atau tidak? Kalau ambil vitamin C, boleh cegah COVID atau tidak? Saya makan vitamin C bergeleng-geleng, tak ada masalah pun, tak pernah dapat COVID pun. Doktor malah nak cakap ni, saya bertugas di hospital swasta, di Columbia Asia Hospital Ceras. Dan semua pasien positif COVID yang saya jumpa, sama ada secara screening, yang mana dia kontak rapat, biasanya yang datang kat private ni, satu, sama ada dia kontak rapat, dia tak sabar nak tunggu KKM panggil dia, ataupun yang kedua, dia apa ni, company dia suruh datang ke private sebab company dia nak bayar lah, ada guarantee letter. Kebanyakannya begitu. Dan golongan ketiga adalah golongan yang dah bergejala. Dia dah bergejala, dia dah demam, dia dah whatever, dia datang private sebab dia nak guna insurans dia. So ini adalah kebanyakan tiga golongan yang datang. Semua patient saya, hampir 99% yang saya jumpa positif COVID yang dengan saya sendiri dah makan vitamin C. Semua. Sejak awal pandemik saya dah makan vitamin C, saya makan, memang makan vitamin C setiap hari. Sejak saya tahu saya kontak rapat, saya dah makan vitamin C semua. Tak ada seorang pun yang tertinggal. Saya rasa kan dalam zaman pandemik ni saya seorang je tak makan vitamin C. Semua orang dah makan vitamin C dah. I don't know why. Semua orang dah makan vitamin C, dah amalkan semua yang disarankan, dah buat semua dah. Masih positif COVID, guys. Masih 500,000 lebih positif kat Malaysia. Hari ni statistik menunjukkan satu daripada 53 Malaysians adalah sebenarnya positif COVID. Satu daripada 54 rakyat Malaysia telah dijangkiti COVID, telah positif COVID. 595,374 daripada 32.5 million population, which is 1 in 54. Dan yang saya jumpa semua dah makan vitamin C. Alright, jadi kalau anda tanya saya, doktor, vitamin C ni sebenarnya membantu ke? Of course lah saya kata tak membantu. Ya, tak ada siapa pun yang tak makan. Itu bukanlah satu rahsia. Kalau makan vitamin C boleh kuatkan imun badan. Saya rasa awal-awal pandemik dekat iHerb pun dah habis dah vitamin C. Pergi farmasi dah habis, pergi Tesco pun dah habis. Tak ada, semua tempat dah tak ada vitamin C dah, tapi buah tak ada orang beli. Ya, so I don't know siapa yang tak makan, semua orang makan. Okay, dan lagi satu. Okay, dan lagi satu, menjawab soalan Hakimi Yusof. Doktor merawat pesakit COVID tak takut ke terkena COVID? Saya bangga dengan doktor-doktor. Sebenarnya kami, nurses, petugas, driver, ambulan, cleaner, guard, semua orang ada ketakutan. Saya waktu PKP 1.0 dulu begitu takut, begitu stres sangat sampai saya dah tak boleh terima dah. Saya dah buat dah wasiat-wasiat saya. Saya dah bagi tahu dah apa yang kena buat, siapa doktor yang patut rawat saya, siapa yang kena buat keputusan tentang end of life care saya. Saya dah buat semua dah sebab saya begitu takut ketika itu. Tetapi bila kes berkurang dan setelah kami divaksin, memang kurang sikitlah ketakutan tu. Lebih apa ni orang kata, lebih selesa sedikit. Cuma kami masih berpegang kepada SOP yang sama, lebih-lebih lagi dengan ada VOC dan sebagainya. Okey, saya dah cerita pasal vitamin C, so saya tak faham. Kalau anda nak makan vitamin C, makanlah, tak ada masalah. Ikut dos yang telah diberikan dalam botol tersebut. Jangan amalkan, jangan makan terlampau banyak sebab semua benda dalam dunia ni ada kesan sampingan. Jadi vitamin C pun boleh memberikan anda macam-macam kesan sampingan, jadi jangan makan lebih.